François Balou. Kita di Kudus, persis di perbatasan Kudus, Grobogan, Pati ya. Dan sekarang kita masuk di alur kendeng. Kita akan tanam pohon di alur kendeng yang ada di Kudus ini. Tapi yang menarik, ini airnya bagus, airnya melimpah begitu. Hanya kalau banjir ada banjir bandangnya. Kayaknya perlu ada rekayasa engineering untuk itu. Nah, kita bareng-bareng sama Universitas Muria Kudus sama mahasiswa, 2000 mahasiswa kita tanam di kendeng yang ada di Kudus ya, bareng-bareng. Lepasin juga rada tua yang pengkuk. Stop Bapak Ibu, ini yang kadang-kadang tadi disambati sama Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati, banjir bandang sering lewat. Kita tunggu, saya kira 5 tahun sudah akan ada nampak. Ya. Ya, mudah-mudahan kita masih dikasih umur panjang. 5 tahun kita akan petik kelengkeng di sini, akan lihat nangka di sini. Saya lihat tadi ya, jambu, kelengkeng, aduh macam-macam. Kita akan mendapatkan kesejukan di sini. Dan disitulah nama Bapak Ibu teman-teman semua dicatat oleh kita di sini, dan insya Allah dicatat di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim, kita bareng-bareng bergerak menanam sekarang untuk masa depan anak cucu kita. Hidupnya saja love it. Jadi penuh cinta ini. Mudah-mudahan subur makmur. Ini bisa menjadi satu harapan buat masyarakat. Amin. Buahnya menjadi manfaat. Amin. Subur makmur. Amin. Lumaripah loh Cidali. Amin. Oke, saya lagi di kendeng. Inilah bukitnya di wilayah Kudus. Belakang saya Pati, sebelah sana Grobogan. Disinilah kita akan menghijaukan bersama mahasiswa UMK. Nah, silakan diputar, Pak Bupati lagi menanam, Pak Wakil Bupati lagi menanam. Nanti Ketua DPRD tanam sana, ada Ketua Yayasan UMK, Pak Rektor semuanya tanam. Dan 2.500 mahasiswa sekarang tersebar di pucuk-pucuk itu, mereka semua sedang menanam. Kalau dipelihara, inilah masa depan kita bersama. Makasih ya teman-teman ya. Iya, Pak. Jangan mundur.